Ada 5 biji banglo, 10 supercar, 8 figure income bulanan. Anda rasa ini ciri orang yang berjaya? Saya rasa tidak. Saya selalu terfikir, apakah standard atau definisi untuk orang yang berjaya? Adakah material menjadi kayu ukur untuk mengatakan seseorang itu berjaya? Cerita hari ini berkenaan seorang manusia yang bernama Charles Bukowski. Ketika umurnya 30 tahun, dia masih bekerja di post office. Dia suka minum arak, melanggan pelacur, tapi pada masa yang sama, dia suka menulis. Namun tiada publisher yang sudi untuk menerbitkan hasil tulisan Bukowski. Ketika umurnya 40 tahun, hidupnya masih sama. Masih bekerja di post office, terus minum arak, main perempuan dan terus menulis walaupun masih tiada publisher yang sudi terbitkan karyanya. Ketika usianya mencecah 50-an, barulah ada satu syarikat penerbitan yang sanggup untuk menerbitkan hasil tulisannya. Tuah menyebelahi Bukowski, 6 buah bukunya berjaya diterbitkan. 2 juta hasil tulisannya berjaya dijual. Income Bukowski meningkat dan ramai suka dengan hasil tulisannya. Cuma tinggal persoalannya, adakah hidupnya berubah? Tidak. Hidup Bukowski tidak berubah. Ia tetap kaki perempuan, masih minum arak dan terus berfoya-foya. Bukowski mungkin berjaya dari segi materialistik di hujung usianya. Dia memiliki aset yang banyak. Tetapi, apa yang berjaya diubahnya? Ada di kalangan kita berjaya menjadi millionaire atau billionaire dalam usia yang sangat muda. Tetapi duit dan pangkat sahaja bukanlah ukuran kejayaan kalau kita gagal mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Gagal inspire orang lain untuk menjadi lebih baik. Gagal membina legacy yang mampu create value dan memberikan impact kepada dunia. Sabda Rasulullah SAW, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kaya itu orang yang banyak harta, tapi orang yang kaya jiwanya. Riwayat Muslim. In the end, sekiranya kita gagal untuk membina diri dan orang di sekeliling kita dengan kesan yang baik, gagal untuk tinggalkan legasi yang baik, maka kitalah orang yang rugi dan gagal walaupun mempunyai harta yang banyak dan pangkat yang tinggi. Charles Bukowski ada harta yang banyak tapi hidupnya constant dan tidak grow. Dia gagal untuk memperbaiki dirinya, gagal untuk meninggalkan legasi yang baik bila dia tiada lagi di atas dunia ini. Selepas mendengar cerita Bukowski, adakah saya anggap kaya dan terkenal itu tidak penting? Tidak. Saya sentiasa mengharapkan saya juga satu hari nanti kaya dan berjaya supaya dapat membebaskan diri dari menjadi hamba kepada orang lain. Tapi yang terlebih penting bagi saya adalah terus memberi inspirasi kepada orang lain dan supaya saya terus istiqamah membina diri saya. Apabila saya sudah tiada di dunia, bukan sahaja saya tinggalkan harta yang banyak untuk keluarga, tapi impact dan legasi besar. Kita nak jadi kaya macam Bukowski? Kaya berharta tapi tiada legasi? Atau kaya berharta dan tinggalkan impak kebaikan untuk orang lain? Assalamualaikum.